Halo teman-teman semua, shalom. Saya ada beberapa tips untuk kamu semua yang kamu mau bekerja ke Malaysia. Dan saya harap kamu semua dapat berhasil dan sukses sekembalinya nanti, sepulangnya nanti dari Malaysia. Yang pertama ialah kamu harus pergi ke agen resmi. Ingat ya kawan, harus pergi ke agen yang resmi. Karena agen yang resmi dia akan memberikan beberapa persyaratan yang mereka akan harus buat untuk kamu, seperti kamu haruslah membawa ijazah KTP kamu dan ada beberapa pembayaran yang harus kamu bayar. Dan juga dan mereka akan memberikan kamu beberapa tes seperti tes kesehatan, tes mata, tes IQ, yaitu tes apa yang kamu boleh sampai di mana kamu tahap kemampuan kamu dalam pembelajaran. Oke. Bila kamu sudah lulus tes itu semua, maka mereka akan menolong kamu dalam membuat paspor. Oke, yang kedua, bila kamu sudah lulus dan kamu akan diberi masa untuk menunggu panggilan ke Malaysia, dan kamu tunggu saja dengan sabar. Dan yang kedua ini ialah bila kamu sudah sampai ke Malaysia, kamu harus mencari teman-teman yang baik yang akan membimbing kamu ke tempat yang baik dan jalan yang baik. Kenapa? Kalau kamu pergi ke tempat teman yang tidak baik, maka cara kamu, pergaulan kamu akan sesat. Jadi ingat, kamu harus cari teman yang baik yang boleh membimbing kamu dan membawa kamu ke tempat yang baik. Dan jangan lupa beribadah, berdoa selalu. Oke, berdoa itu penting. Yang ketiga, bila kamu sudah jumpa teman yang baik, ingat niat kamu yang pertama, kamu mau datang ke Malaysia untuk bekerja, untuk menolong orang tua kamu. Jadi, yang ketiga ialah kamu harus tetap berprinsip teguh dengan niat kamu yang untuk bekerja, mencari duit yang baik, dan menolong keluarga kamu. Jadi, bila kamu sudah gaji, jangan pernah lupakan orang tua kamu di kampung, saudara kamu di kampung. Ingat, mereka sangat membutuhkan pertolongan kamu. Dan gaji yang kamu dapat haruslah kamu pakai sebaik-baiknya. Bila perlu, kamu harus membuat satu catatan tulisan apa-apa yang kamu mau pakai, apa-apa yang mau keluar, dan ingat harus ada simpan duit. Jangan membazir, jangan menghabiskan duit dengan shopping-shopping semua. Nah, itu tadi 3 tips yang saya bagi tahu buat kamu teman-teman semua yang mau ke Malaysia. Saya harap semoga kamu sukses dalam bekerja. Thank you.